Ibarnya kurang A, cik cik. Andaran ayah keneh wae berjentu di baju. Ih. Paul. Baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi maksimal nampaknya. Cang Sihab. Oke, kebunnya daripada Cirengsir nampaknya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, juga bisa. Yes. Konsentrasi maksimal. Rokli Subang, mode gerakan. Champion sebenarnya. Cukup tenang. Haris. Joy. Derso nampaknya hentakan daripada si anak muda berbahaya. Banyak sering dipertimbangkan di ajang perimbang. Nampaknya sudah mulai menunjukkan kelasnya sebagai sang predator. Rokli. Haris. Joy. Satu tancapan nomor 48. Pepi. Satu poin kembali bertambah nampaknya menjadi 1-0. Satu sama. Baik, kembali Jerby angka tinggi Rapli Subang. Satu hentakan kembali sudah amat. Sehingga satu poin peruntungan nampaknya. Sehingga leading beberapa poin nampaknya. Sang senior mundur ke belakang sudah angka. Nomor 23 bola. Nampaknya kembali sudah angka pemain daripada keripik beling. Atau keripik kacau dan cedara. Sampai kembali sudah angka di angka tinggi. Denso angka tinggi Primo. Joy Wendy. Satu hentakan nomor 29. Membawa emas dari PON Papua bersama PON Jabar, Wendy namanya. Lagi-lagi ke belakang Aang. 1, 2, 3, rakas pakai Dewa Pepe PON. Hey! Pembahasan kembali bagaimana Haris sebagai pemain daripada PDKI namanya. Adik kandung daripada si tangan kita beracun Oki Damar. Lepas ke belakang, masih kembali karena bahaya sedikit tempat surat Wendy. Ada saudara PP di sana. Apa yang terjadi? Oke. Kamar si tangan kita beracun nampaknya pada tiga saat. Satu poin kembali bagaimana nomor 23. Ada saudara Denso atau Denny Solehin nampaknya bergerak mundur ke belakang. Cik. Ah, soalnya tribalnya kurang. Ah, cik, cik. 4-5-2 Jos mantap. 5-2 nampaknya kembali si anak pantai. Untuk pariwisata bagaimana? Uye Hajar Mulana angkat tinggi belakang. Lepas Raka. Sedikit berbahaya kembali serang sang libero kembali sudah Raka. Joy. Antaman deras kembali mencoba nomor punggung 7. Siapa di sana kembali sudah tidak asing lagi Haris namanya. Mari kembali kecolak-kecolak si tangan kita beracun. Wendy angkat tinggi. Joy. Padli. Angel Padli. Bagaimana satu kepungan daripada Cacawa Timur. Satu tekanan-tekanan maksimal. Poin kembali sudah Wendy Kepaldi. Kebelakang 1, 2, 3. Angkatnya sepintak kepakai 7. Joy. Berbahaya Surapai. Yes. 1, 2, 3 namanya kembali mencoba mengecoh sang lawan. Lewat kembali nomor punggung berapa. 1, 2, 3 kembali. Satu poin kembali ada siapa di sana. Kembali sudah Haris ke belakang. Bergerak mundur ke belakang pemain yang satu ini. Konsentrasi maksimal. Lepas kembali sudah Pajar. Angkat tinggi. Cuy. Erwin Gernaldo 1, 2, 3. Ucapan daripada sang setter adalah berkumis tipis. Kepunyaan daripada kota nanas Subang. 1, 2, 3 kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Repesan libero Raka. Satu poin tajam kembali sudah Apple. Damanya kembali dengan postur tubuh yang tidak seberapa namun loncatannya sedada. 1, 5, 7. Baik 5, 7. Nampaknya ke belakang angkat ini Fajar lupakan Cuy. Satu poin kembali kita lihat apa terjadi dengan poin kembali bertambah menjadi 6, 7. Nomor punggul 5. 1, 2, 3 kembali sudah Wildan. 1, 2, 3 angkat di sudah Pajar umpan yang 7. Ay! Rapli Subang hempasan si tangan dewa. Nampaknya kembali bergerak. Satu kembali menambah pundi-pundi poin. Tidak keras namun daya gerak mematikan cukup luar biasa. Datang. Angkat. Aduh, sedikit berbahaya. Yeay! Masuk kembali di belakang. Satu poin kembali kita lihat apa terjadi. Satu poin kembali bertambah menjadi 9-6. Baik 9-6. Terus ya. Terus ya. Ada.
peratosan Linmas atau Hansip terhadap ke belah bawah katanya. Hansip atau Linmas, polisi desa ke bawah ada sesuatu dulu. Baik, suara-suara kembali kita alihkan pandangan mata ke lapangan. Nampaknya poin bergeser menjadi 10-7. Perhatikan nanti out kembali dipinta oleh bintang BBS atau Bubur Bayi Sehat. Leading 3 poin. 10-7 nampaknya. Baik, 8-10 kembali kita tarikan pada mata ke lapangan. Apple ke belakang. 1, 2, 3 angkat tinggi pajak Rapli Subang. Keras kembali nomor 27 menghantam cukup jeli. Sehingga satu peruntungan baik untuk anak-anak keripik peledak Jakarta berkolaborasi hebat bersama Wibala Pressing di bawah HP RT. Nampaknya ke belakang. Angkat tinggi. Hari lepas ke belakang Epo, Raka Haris, Devi Geraldo, 1, 2, 3 pancar. Satu hantaman deras kembali bagaimana setelah berhasil hebat lewat iwan pertama di prewek standar. Setelah sini dengan prank 9-11. Yes! Bagaimana kembali Denso? Angkat tinggi ke belakang, Balsi diselamatkan kembali mencoba. Wendy! Dibiarkan bagaimana dengan kaya bola antara. Berbahaya Wendy 29 nampaknya kembali sudah pajar mencoba angkat tinggi 1, 2, 3 ke belakang. Antaman deras kembali mencoba merasuki di posisi terbaik sehingga satu pergerakan sudah mulai terbaca 10-12. Satu poin kembali bertambah menjadi 13-11. Perhatikan saat kembali menjadi leading 3 poin. Nampaknya kembali sudah Wendy kasih jalan untuk mengambil serve. Timbang-timbang sebentar kembali sudah Wendy. Angkat tinggi kembali sudah Arif Bergeraka. Sampai backnya cukup aktif. Sitangan Kidal beracun. Sedikit berbahaya bagaimana King Cobra. Sitangan Kidal berbahaya mencoba mengecoh sang lawan lewat gayanya berbahaya. Nampaknya kembali sang adik mundur ke belakang. Angkat tinggi umpankan Joy. Tidak sampai battling dapat 4 poin dengan poin 12-13. 1, 2, 3 nampaknya timbang-timbang sebentar. Lepas kembali angkat tinggi. Lepas Rapli Subang 1, 2, 3 kembali sudah battling. Perikol terlihat jelas. 1 poin kembali bertambah menjadi 14-12. Masih menurut ke belakang Derby Geraldo. Suatu bagaimana kembali dengan jargonnya rekan-rekan anak-anak daripada HPRT atau penjagara. Lepas kembali sudah Aris umpannya di 7 coba senang. Ternyata bola meleceh keluar. 1 poin kembali bertambah menjadi 15-12. Baik 15-12 nampaknya ke belakang sudah referee. Angkat ini cuy. Keluar nampaknya 1 poin kembali bergeser menjadi 16-12. Perhatikan saat kembali menjadi poin beberapa. 1, 2, 3 ke belakang Derby Geraldo. Angkat tinggi sang libero sudah creepy. Satu bulan menyambar nomor 5. Siapa di sana kembali sudah Wildan. Satu hantaman nyata. Sebalik perhatikan saat kembali sudah Wildan bergeriak mundur ke belakang mengambil jumping. 1, 2, 3 angkat tinggi Derby. Umpankan Joy. Sedikit kembali berbahaya kembali sudah Patli. Angkat tinggi depan. Lepas kembali mencoba. Satu ancaman yang tadi maksimal kacung luar biasa. Itu luar biasa kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. 1, 2, 3 angkat tinggi cuy. Tidak sampai Padli. 1 poin kembali bertambah menjadi 15-16. 15-16 dan tim out kembali dipinta. Terlihat jelas kembali para pemain sudah mulai kemulai atau lelah kembali dan ditarik mundur ke belakang menjadi 16-15. Bagaimana Abah? Konsentrasi maksimal
dengan jargonnya yang sangat luar biasa belum terlihat. Saut-saut dari para penonton kedua kubu Nampaknya. Silakan kembali mencoba angkat di ke belakang surat pajak. 4-7. 16 sama. Nampaknya bola melenceng keluar, satu poin kembali bertambah untuk anak-anak daripada Cendara dengan poin 17-16. 1-1 kembali mencoba mengejar ketinggalan di siang hari ini. Nampaknya kembali Surat Padli, lepas kembali Surat Padli, angkat tinggi kembali Surat Pul. Bahaya triple derby Geraldo mengenai tangan Anda. Tidak bisa membohongi karena layar gadget-gadget YouTuber sudah melihat pergerakan Anda, di mana performa Anda akan dilihat langsung oleh netizen di layar televisi ataupun gadget Anda. 1, 2, 3, dan tidak bisa membohongi. Beberapa pemain sedang naik ataupun turun, tidak bisa dibohongi karena zaman sekarang ada YouTuber-YouTuber yang ikut hadir nampaknya. Lepas kembali mencoba berasuk, coba tekanan, coba diperhatikan. Pajar kembali mencoba mengganjal. Kesempatan deras kembali sudah Pajar. Satu kolaborasi hebat, bekerja keras di bawah tekanan anak-anak pemain Proliga ataupun PON. Lepas kembali angkat tinggi. Derby Geraldo terpeleset, terperosok ke jurang seberang kiri lapangan, sehingga 19-18 menjadi leading 1 poin. Bangkit dari keterpurukan nampaknya bintang BBS. Cukup cerdik Wendy, terik bau terlihat jelas. Satu pemain muda, darah-darah mengalir. Siapa di sana kembali darah asli keturunan kota Galendo, Ciamis, Jawa Barat, yang mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu kembali nomor punggung 3, Dennis Sulihin. Tidak terlihat jelas, tangan sudah ada di depan namun bergerak mikir ke depan. Bola jatuh di tempat yang sangat strategis. 29-19 nampaknya. Timbang-timbang istriku sayang Bapai, angkat tinggi umpankan. Goy! Lepas. Cukup cantik namanya Kusra Haris. Keluar nampaknya, satu poin kembali bergeser. 1, 2, 3 nampaknya menjadi poin 20 sama. Baik Pajar, 20 sama nampaknya ke belakang. Surah Ripi sang libero kembali mencoba. Yeay! 1 poin kembali bergeser nampaknya menjadi 21-20. Winning 1 poin. Tim out kembali dipinta oleh pelatih atau official atau bos utama daripada BPS nampaknya. Bintang BPS bubur bayi sehat. Apabila Anda membutuhkan bubur bayi dengan kualitas, bubur bayi sehat adalah solusinya. Bagaimana? Keripik pedas gila, keripik Cendara nampaknya. Konsentrasi, belum terlihat jargonnya bagaimana ini, belum ada hui-huinya. Konsentrasi maksimal, nampak ke belakang, semi-back. Lagi-lagi kembali Oki Damar, tidak keras namun segudang prestasi atau segudang pengalaman pemain yang satu ini nampaknya mencoba mencabik-cabikan para pemain. Alah, alah, Bapak sedikit berbahaya. Dua puluh satu. Nampaknya kembali 3 menit. Waos kantun tiru power. Lagi-lagi angkat tinggi ke belakang. Wendy. Bulan tajam kembali serasi Wendy ini luar biasa. Belum mulai terlihat jelas. 6 tangan berada di jaring namun dimaksimalkan cukup aktif. Lepas. Iso. Nemo ngenyawa. Lagi-lagi 1 poin kembali. Sudah mulai terlihat jelas wasit yang memimpin daripada kedua tim ataupun wasit pertama dan wasit utama juga luar biasa dengan poin 23-22. Kita lihat apa yang terjadi. Masih kembali sudah Haris, angkat di belakang, umpankan dari bikin Aldo. Yes, satu teman setiap pagi namanya kembali mencoba menghantam cukup putri dengan baik kembali bertambah 23 sama. Lampu kuning berkedip. Derby Geraldo angkat tinggi sini Bero tanpa geco. Sedikit berbahaya nomor 5 bintang BPS yang ada di sana kepada Surah Wildan namanya. Suatu santapan deras daripada Wildan ini masih bergerak menuju ke belakang. Will Zumbrosi masih bolak balik kepala tiba-tiba sebentar kita lihat dan mencari lepas ke belakang angkat tinggi umpatan. Cuy! Cinta ke tangan lawan. Oke. Sedikit santaikan lagi Damar. Poin kembali menjadi 25-23.